warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan selamat atas terselenggaranya kejuaraan Honda Developmental Basketball League DBL seri DKI Jakarta tahun 2021 yang akan berlangsung selama bulan Oktober. Buat adik-adik semua yang akan bertanding, ini adalah sebuah penantian panjang. Insya Allah penantian yang tidak sia-sia karena kembali bisa merasakan hangatnya kompetisi DBL. Dan kepada semua pelajar, teruslah untuk disiplin, disiplin berlatih, disiplin bekerja keras, disiplin protokol kesehatan, jaga keselamatan kita bersama. Dan buat semua supporter dari masing-masing sekolah, mari kita sama-sama jaga diri. Kali ini bersabar dulu. Jangan datang ke venue pertandingan, bisa saksikan lewat daring, bisa live streaming di aplikasi DBL Play. Sekali lagi selamat bertanding, salam olahraga, salam hangat dari Balai Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, hari ke-10 tetap semangat. Kita bakalan tetap ada sampai tanggal 23 Oktober. Kita melivekan langsung dari Surabaya pertandingan secara langsung di Gelanggang Remaja Cempaka Putih, Jakarta. Dan hari ini kita akan menyaksikan pertandingan yang ketiga, yaitu pertandingan antara SMA N 70 Jakarta melawan Lab School Rawamangun Jakarta. So buat teman-teman semuanya, jangan lupa diramein lagi kolom komentarnya. Dan acara Honda DBL 2021 DKI Jakarta Series ini dipersembahkan oleh Honda DBL Indonesia dan juga Wahana Motor serta UBS Azawer Ultramilk VC sebagai official partners dan RDLS Pro Team First Media sebagai official suppliers serta didukung oleh Warta Kota, Main Basket di sway.id, Scan Milabs, Prambors, dan juga Perbasi. So buat teman-teman semuanya, ayo ramein lagi. Aku mau tahu apa sebutan supporter dari 70 Jakarta dan juga Lab Serau. Coba komen yang diramein, sebut nama supporter sekolah kalian. Dan buat teman-teman semuanya, bagi yang belum tahu, untuk prokes di Gelanggang Remaja Cempaka Putih ini sangat ketat banget. Kita melakukan PCR test H-1 sebelum pertandingan ini berlangsung ya. Jadi kemarin kita udah PCR test semuanya. Jadi sudah dipastikan yang hari ini ada di Gelanggang Remaja Cempaka Putih Jakarta itu sudah totally negatif COVID. Dan semua elemen yang terlibat di sana itu juga sudah melalui vaksinasi sebanyak 2 dosis. Dan kita juga sudah menjeda pertandingan tadi sebelum ini selama 30 menit untuk melakukan sterilisasi di Gelanggang Remaja Cempaka Putih Jakarta. Yuk ramai lagi kolom komentarnya buat teman-teman semuanya. Nih ada motor keren banget di belakang saya, bisa didapetin gratis. Caranya gampang banget, tinggal klik link yang nanti Abel pin di kolom komentar yang ada di bawah. Kalian bisa berkesempatan dapetin uang ratusan ribu rupiah tiap hari dan juga bisa dapetin ini Honda Genio generasi terbaru. Jadi ini sudah fiturnya oke banget buat teman-teman Gen Axis zaman now. Ada power charger, jadi gampang buat teman-teman semuanya mau kemanapun. Terus habis gitu sudah bagasinya pun sudah luas, ada 14 liter. Lampu LED-nya juga sudah ada di depan ya. Ini sudah pakai lampu LED, jadi aman banget buat teman-teman semuanya mau riding malam-malam tetap terang gitu ya. Yuk, ramai lagi, kita akan mau ke quarter yang pertama. Tapi sebelum itu aku mau kasih tahu buat kalian semuanya, Azawer punya versi terbaru dari seriesnya, yaitu ada Varsity Series. Contohnya mungkin nanti ada di sini teman-teman.
Varsity Series. Salah satunya nanti yang dibagi komentator kita. Dan komentator kita hari ini bakalan ada Kak Firman dan juga Kenaldi ya. Yang tadi sempat memandu jalannya pertandingan. Dan ini adalah Zawer Varsity Series, harganya mulai dari 100 ribuan aja. Tinggal scan barcode-nya di sebelah sini. Kalian bisa check out barangnya, pilih dari mana aja kalian bisa berbelanja. Oke. Next, aku akan kembali lagi setelah beberapa saat. Kalian jangan kemana-mana, aku mau balik lagi nanti kolom komentarnya udah rame. So, stay tune. Ada yang trending, motor paling nge-hits. Eranya hidupi nikmat. New Honda Genio, skuter matic zaman now buat generasi eksis. Teman-teman semuanya, jadinya nggak lama-lama kan, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di YouTube-nya DBL Play. Aku juga sambil bacain komen-komen kalian. Ini ada dari Maida Rakiana, Vanessa Bau, mandi katanya. Guys, aku tahu ya, kita live streaming tuh nggak ketemu orang ya, tapi tetap harus mandi. Jangan lupa mandi teman-teman semuanya. Cemilannya semua disiapin, jangan lupa. Karena kita nonton live ini bisa seru-seruan sambil nonton ya, makan cemilan, minum apa gitu ya, kopi atau apapun. Boleh banget buat teman-teman semuanya sambil nonton live streaming Honda DBL 2021 DKI Jakarta Series. Siapin cemilannya, semuanya disiapin. Share linknya ke teman-teman kalian. Aku mau kayak YouTuber-YouTuber. Don't forget to like, comment, and subscribe. Yuk, share semuanya ke teman-teman kalian. Kita rame lagi kolom komentarnya. Aku bacain sambil nunggu ya. Adam dari ini, salam buat tech sub dari Kukut katanya. Oh, udah siap di lapangan. Kita langsung aja oper ke komentator kita hari ini, yaitu ada Kak Firman dan Kak Kenaldi. Bersama bergembira, hoi, bersama Lab School, hoi,
da 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 Ponda Pamuda. Jadi juara. Lagi di Gor Cempaka Putih Jakarta. Ya. Dan saya Firman dan pendamping saya hari ini adalah Kenaldi. Ya, kita akan masih di Honda DBL 2021 DKI Jakarta Series. Pertandingan antara SMA 70 Jakarta menggunakan jersey putih melawan SMA Lab School Rawamangun Jakarta. Oke. Waktu pertama sudah dimulai. Oh. Ya. Dan Chevy Bond Syarafina. Nice move. Key player ini rupanya ya. Key player. Harap 70 Jakarta. Set ball. Down pass Syarafina. Ya, ada pick and roll. Rupanya ada defensive foul ya. Foul dari nomor 9. Nomor sama Lab School Rawamangun. Rawamangun first personal foul. First personal foul. Sabrina inbound pass. Syarafina. Post play. Oh, nice move. Under basket masih belum masuk. Defensive rebound. Ngatur serangan ini nomor pemain dari SMA Lab School Rawamangun nomor 9. Syarafina, nice crossover, foul. Nggak ada foul lagi. Blocking foul. Nomor 18 dari Lab School Rawamangun first personal foul. Inbound pass. Syarafina lagi. Post play. Nomor 13. 2 point. Ya, nice shot ya. Dari Daranaya. Oke, SMA 70 Jakarta. Ini ada point guard-nya ditempel di awal ini ya. Point guard-nya langsung ditempel dari depan. Ya. Foul, clear. Defensive rebound. Oke. Langsung fast break. Turnover. Miss pass. Mengatur serangan nomor 9 dari SMA Lab School Rawamangun. The set offense ya. Ada yang off the style dengan pick and roll. Yeah. And off. Nice drive. Foul. Foul. Two shot. SMA Lab School Rawamangun. 70 first personal foul. Two shot. Free throw pertama dari SMA Lab School Rawamangun nomor 9. One shot rebound. Miss. Oh. Sepertinya garis. Oh ya. Yeah. Line. Violation. Traveling ya, kelihatan sedikit jalan tadi ya. Agak sedikit kurang fokus lihatnya SMA 70 Jakarta ini. Ya, enggak mau memainkan set offense dari SMA 70, tapi sayang posisinya lupa bahwa jalan. Oke, turnover tadi barusan SMA 70. 9 dijaga nomor 6. Oke. Tempel terus. Turnover. Go fast break. Masih ditahan sama dia. Nice pass. Nice pass. 2 point. Ya. Daranaya. Indra. Cut ke dalam tadi ya.
Di saat semuanya fokus sama bolanya, ball movement-nya bagus ya. Iya, di saat fokus sama bolanya ada temannya yang masuk ke dalam. Offensive rebound. Hand check kayaknya. Rebound. Oke. Not foul. No. Saat lo tinggal 6 detik, bola masih penguasaan SMA 70 Jakarta. Cukup ketat ibaratnya. SMA Lab School Rawamangun maksudnya. Ditempel terus nggak dikasih ruang dari tadi. Iya. Oh. Foul. Oh, out. Out of ball. Oh betul, fouling ya tadi ya. Foul. Blocking foul dari. Sayang padahal tadi tinggal sedikit aja start clock-nya sudah mau habis. Iya, so. Akhirnya kan jadi reset seperti ini. Balik ke 14 detik. Betul. Substitution. Oh, diganti semua. Iya. Yeah. Karena kan semuanya. Di DBL ini setiap orang harus minutes play-nya 6 menit. 6 menit. Iya. Inbound. Dan harus dimainkan sampai di quarter ketiga. Tiga, benar. Miss defensive. Oke, defensive rebound, transisi. Oke. Sama-sama menggunakan hand off ya tadi ya. Iya. Dari Rawamangun juga sama 70 juga. Oke. Banyak melakukan hand off mereka ya. Blocking sepertinya. Oh, illegal ya. Screen. Iya, blocking illegal offensive. Nomor 10 dari 70, okay. First personal foul. Ini mestinya orang yang dapat bola tadi berhenti sejenak sebelum screenernya datang. Ketika siap baru kita boleh triple. Sayang sekali tadi ya. Pergerakannya cukup bagus dari SMA cukup bagus, 70 cukup. Jakarta. Oke, dan time out dari SMA 70 Jakarta. Mari kita saksikan yang berikut ini. Honda Genio, skuter matic zaman now buat generasi eksis. Nikmatin hidup, hidupin nikmat. Back to the game. Dorong temannya sendiri ya. Cukup sengit perebutan bolanya. Direbut kembali. Langsung diterima ke depan. Sendiri. Yeah. Oh, nice pass. Under basket. Oh, block. Ada block dari tadi. Ada block. Ya, yeah, nice block. Oke. Okay. Hand off. Oh, nice, nice pass. Aduh, sayang sekali. Masih dikuasai. Oh, masih bisa. 2 point. Masih bisa. Nomor 12. Naswa Sofia. Dari SMA 70 Jakarta. Oke. Masih scoreless ya SMA Lab Score. Betul, masih belum. Masih belum nemu. Iya, karena dua tim ini sama-sama memainkan satu game. Pertandingan masih baru. Pertama, game pertama ya, dari mereka. Dan masih quarter itu mungkin masih feel ya. Game-nya. Masih belum nemu. Feel bolanya. Iya, feel ring-nya. Masih belum dapat SMA Lab Score Rawamangun kita. Oh, nice crossover. Terlihat kosong tadi ya di depan ya tadi ya ketika orang sudah drive. Defensive rebound. Nomor 11 langsung ya kenceng. Foul. Aduh. Two shot. Foul dari SMA Lab School Rawamangun ya. Dapat free throw SMA 70 Jakarta. Nomor 8 dari Lab School first personal foul. Two shot. Nomor 11, Keira Hadinoto. Ini salah satu key player-nya, Kak. Oh, gitu ya. Keira Hadinoto. Ada pergantian pemain dari SMA Lab School. Dan under 2 minute.
First shot. Masuk. One of two. One of two. Oh, miss. Defensive rebound. Bola di bola left school Rawamangun. Nice win. Block. Airball. Airball. Sayang ya. Substitution. Tendang sekali sama 70 Jakarta ini. Gak terburu-buru offense-nya. Betul. Dia set play, set play. Nice. Intercept ya. Intercept. Turnover dari SMA 70. Falling supaya ya, falling. Foul. Nomor 12 dari 70, first personal foul. Tusha. Buat SMA Lab School Rawa. Under 1 minute. Di quarter pertama. Dan masih belum ya. First masih belum pecah telur nih. Masih belum dapat poin SMA Lab School Rawamangun. Masih scoreless. Sampai under 20 second ini. Two shot. Masih belum juga. Defensive rebound. Under 10 second. Apakah bisa menambah skor? Falling rupanya. Ya, foul. Dan free throw ya di akhir pengujung quarter pertama. Nomor 10 dari Lab School Roman. Tidak jadi dapat free throw seperti ini. Belum team foul. Sama Lab School Roman. Belum dapat team foul. Oke, inilah akhir quarter pertama. Akhir quarter pertama. Ya, dengan skor sementara 9-0 untuk SMA 70 Jakarta. Dan mari kita saksikan yang berikut ini. Sports Bike, bigger racing sensation. The all new CBR 150R. Saatnya melesat bebas di jalan. Rasakan sensasi racing motorsport sesungguhnya. The all new CBR 150R. Own the ride. Nikmatin hidup, hidupin nikmat. Paling lucu di pagi hari. Desta Gina Kenny. Dengerin DGITM sekarang. Julio Ilham Hani. Nah, teman yang cocok nemenin di sore hari. Penyiar buronan KPI, Night Shift. Musik banget. Karena semuanya makin seru di Prambors. The real sports bike. Bigger racing sensation. The all-new CBR 150R. Saatnya melesat bebas di jalan. Rasakan sensasi racing motorsport sesungguhnya. The all-new CBR 150R. Own the ride. Hidupin nikmat. Paling lucu di pagi hari. Desta Gina Kenny. Dengerin DGITM sekarang. Julio Ilham Hani. Nah, teman yang cocok nemenin di sore hari. Penyiar buronan KPI, Night Shift. Musik banget. Karena semuanya makin seru di Prambors. The real sports bike. Bigger racing sensation. The all new CBR 150R. Oke, quarter 2 dan barusan langsung ada poin dari Easy Layup. Easy Layup SMA 70 Jakarta. Keira Hadinoto. Dari intercept bola tadi ya. Oke. Okay.
Out of bound atau fouling? Oh, fouling. Oh, ada fouling, ada fouling. Blocking foul. Oke. Masih ditunggu ini. Penetrasinya dan shootingnya dari SMA Lab School Rawamangun. Ya. Oke, nice drive and shot. Masih belum air ball. Out of bound. Line. Substitution. SMA 70 Jakarta. Oh, nice spin. Wah, sayang sekali. Oke, defensive rebound, nice pass. Ini dari SMA Lab School Rawamangun ini ketika melakukan transisi selalu bolanya di samping. Dari beberapa kali transisi dia selalu dribblenya ke samping sebelah kanan, samping lapangan kanan. Iya. Oh, nanti ketika passingnya jauh ke sana nanti apakah bisa sampai. Ketika itu di satu sisi ya. Rawan untuk diintercept ya, Mas. Betul. Traveling violation. Traveling. Bola kembali buat SMA 70 Jakarta. Oke. Ini SMA 70 Jakarta. Oh, nomor 11 ya. Key player-nya masih ada ya. Salah satu key player-nya. Keira Hadinoto dari nomor 11. Oke, nice move. Sedikit memaksa lah Jan Jurman. Iya. Jadi udah melewatin dua orang pemain mestinya udah opsinya nice. Udah shoot floater tadi ke bawah ya. Offensive rebound. Okay. Nice pass. Aduh, masih gagal. Under basketnya. Nice defense tadi dari nomor 11. Kera Dinoto. Turnover lagi. Tuh. Sama Lab School Ramon banyak buat kesalahan sendiri ya. Betul. Bola banyak terlepas. Iya. Time out. Lab School Rawamangun. Dari SMA Lab School Rawamangun. Dan mari kita saksikan yang berikut ini. The Glass. Menembus batas kepuasan berkendara. All new Honda PCX. The Ultimate Excellence. Yeah. Here we go. Yeah. Semakin berkelas, menembus batas kepuasan berkendara. All new Honda PCX, the ultimate excellence. Semakin berkelas, menembus batas kepuasan berkendara. All new Honda PCX, the ultimate excellence. Yeah. Here we go. Yeah. Semakin berkelas, menembus batas kepuasan berkendara. All new Honda PCX,
The Ultimate Excellence. Kembali ke quarter 2 ini ya. SMA 70 Jakarta melawan SMA Lab School Rawamangun. Ini yang dilakukan sama SMA Lab School itu lebih meningkatkan penekanan defense ya. Karena dari tadi set offense ketika 5-5 mereka lebih banyak melakukan turnover. Semakin berkelas menembus batas defender, attacking defense ya, akhirnya bisa menciptakan peluang melakukan transisi, transisi seperti itu. Okay. Still out of bound. Keira Dinoto nomor 11 ini mengatur serangan dari tadi. Betul ya. Yeah. Dan ini ditekan lagi, jangan sampai terima bola mungkin. Oh, ankle breaker. Aduh. Wah, terlalu kencang pas ini. Oke, dan turnover. Skor masih 13-0 ya. Masih scoreless 13-0. Selama... Masih belum nemu iya. Sama Lab School Rawamangun. Sampai ke quarter 2 ini ya, sisa waktu 5 menit. 5 menit. 20 masih. Detik. Masih belum menemukan ininya. Feel-nya. Hand off, Keira. Oh, nice pass. Oi. Masih belum masuk. Rebound. Centernya sampai bawa bola ini. Centernya fast break foul, sendirian. Mestinya. Oh, play on. Enggak, tidak di call. Play on. Oh. Line. Substitution. 5 orang dimasukkan langsung. Langsung. Ya, sama SMA 70. Pergantiannya dari tadi SMA 70. Betul, kayak gini ya? Tadi. Kalau diganti 5 orang, 5 orang. Pick. Oke. Okay. Boleh lepas. Play on, sempat terjatuh. 3 point. 3. Masih airball, nice. Masih belum nemu, masih belum. Fast break. Easy layup. Waduh, enggak masuk. Direbut kembali. Oh, steal lagi. Oh, attack langsung ke basket nomor 10. Wow, nice block. Sai. Hampir saja ya, nice school ya. Syarafina. Masih scoreless ya SMA. Betul. Di quarter 2 sisa 3 menit. Masih belum menemukan feel-nya. Feel bola, feel ring-nya. 3 point nomor 10. Miss, masih miss. Ah, jumbo situation. 70 ball position. Ball position buat SMA 70. Nice. Masih. Oke. Okay. Sayang sekali itu enggak masuk. Udah bagus sekali itu. Oke, okay, steal dan ball out of bound. Masih SMA Lab School coba membangun lagi serangan. Inbound. Langsung 3 point nomor 10. Poin pertama dari SMA Lab School Rawamangun. 3 okay. Point dari nomor 10. Syarafina. Drive. Point nice. Layup ya. Nice move Syarafina. Syarafina ini kapten dari SMA 70. Oh begitu. Fun fact ini Kak Firman, dia pernah jadi salah satu pemain dari timnas 3x3 U18 untuk FIBA World Cup. Syarafina ini.
Oh, nice block. Block ya. Highlight block tadi dari Serafina. Steel. Oh, steel. Layup. Oh, sayang sekali. Memaksa menggunakan tangan kanan layupnya, sayangnya ya. Airball. Langsung digas. Lepas bolanya. Set play. 170. Under basket masuk. Langsung ditempel point guardnya ya, dari pertama. Langsung ditempel di awal. Langsung tempel dari awal. Three point masih belum masuk. Oke, okay. Under 1 minute. Quarter kedua. Oh, okay. Nice. Nice crossover. Crossover. And aduh, masih belum jadi point. Under 1 minute. Win masih Leon play. Leon waduh turnover ya, turnover keburu-buru ini 90 betul. Kenapa keburu-buru, masih unggul cukup jauh, cukup juga ya, cukup jauh unggul ya. Oh, block. Oh, nice block. Wah, masih bisa. Masih bola dari left school. Coba lagi oh, and two point. Two point. Coba nomor 8. Shooting. Aduh. Hampir yang masuk itu. Akhir dari quarter 2. SMA 70 Jakarta melawan SMA Lab School Rawamangun. Masih unggul SMA 70 Jakarta dengan skor 19 dan SMA Lab School Rawamangun dengan skor 5. Akhir dari quarter 2. Kita akan kembali setelah halftime dan penampilan dance. Seperti biasa ya guys ya, jeda quarter 2 ke quarter ketiga kita akan bertemu kembali. Dan itu adalah akhir dari quarter kedua pertandingan antara SMA 70 Jakarta melawan SMA Lab School Rawamangun. So seperti biasa teman-teman, kita akan menyaksikan penampilan UBS Gold Dance Competition dari kedua sekolah tersebut. Tapi sebelum itu aku mau invite ke kalian, let's go check ubslifestyle.com. Karena kalian bisa pilih banyak banget varian perhiasan yang cocok banget buat anak muda ya. Jadi salah satu desainnya adalah Disney Princess yang bakalan dijadikan, yang sudah dijadikan tema ya tentunya ya, ke UBS Gold Dance Competition. So ini udah terdengar musik di lapangan, aku akan langsung saja, inilah dia penampilan UBS Gold Dance Competition dari SMA 70 dan juga Lab School Rawamangun Jakarta.
tepuk tangan untuk tim dance SMA Labsku Rawamangun, Jakarta. Dan selanjutnya ini dia tim dance SMA Negeri 70 Jakarta. See me too tall. That climb pan a ladder, fi go fuck like any man. It full of guap, 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 guap. Pick it up. Pull it up, come pull it up, come pull it up, come guap, guap. Okay, pull it up, come pull it up, come pull it up, come. Buat sebutan untuk tim desa SMA Negeri 70 Jakarta. Semuanya welcome back again ya.
Karena itu tadi adalah akhir dari penampilan penampilan dari UBS School Dance Competition tim SMA Negeri 70 Jakarta dan juga Lab School Rawamangun. So buat teman-teman semuanya ya, komentarnya dibanyakin lagi, aku mau baca-baca komentar kalian. Apapun kalian mau ngomong apapun ya, asalkan jangan rasis, asalkan jangan sara, asalkan jangan diskriminatif, oke? Okay? Nanti aku bacain di sini. Mau salam-salam juga oke banget, boleh banget buat teman-teman semuanya. Di sini udah ada screen besar banget, aku bacain kolom komentar kalian nih ya. Sebutannya sama 70 itu apa sih? Jupul ya? Kalau Lab School Rawamangun tuh Lab Serau. Benar. Apa? Bulungan. Itu 70. 70 ternyata Bulungan ya. Teman-teman Bulungan dan Lab Serau nih ya. Ramein lagi kolom komentarnya. Wah, ada yang bilang Jupul loh. Jupul bisa. Jupul juga bisa. Yuk Jupul yuk. Tuh kan. Lab Serau ramein lagi. Ramein lagi. Oh iya, ternyata ada Bulungan juga ya. Berarti sebutannya ada dua, Jupul sama Bulungan. Yuk, Jupul, Bulungan. Nih, Safira Armanda. Titip salam buat nomor 9, Lab Serau. Aku langsung bacain ya. Next, ada dari... Nah, ini ada. Aryani Nurhaliza. Abel, salam buat nomor 10, Lab Serau. Nomor 10 itu siapa, Bang? Zia. Zia, nomor 10. Zia, salam buat Zia ya. Terus lagi nih, salam buat nomor 9, Lab Serau. Yang namanya Elva. Keren, oi. Keren banget, semuanya keren-keren. Masuk DBL pasti keren. Tuh, bilangin di first nih ya, semangat sayangku. Iya sayang. Garing buat garing. Yo, next. Semangat Kerai. Ya, semangat teman-teman semuanya. Ini dari Salsa ya, nitip salam buat 18 Lab Serau. MC nitip salam buat Ekin, Rere. Nah, udah, aku bacain ya. Tenang. Terus habis gitu dari siapa lagi ya? Nah nih dari Bestari Wiragita. Titip salam nomor 8 Bulungan. Terus lagi dari Najla. Salam buat nomor 2 Safa ya namanya. Safa benar. Yuk ramai lagi. Ini Abel bilang nih, kakak MC aku titip salam dong. Nah boleh. Buat senior manager aku. Ya. Titip salam buat, saya tahu namanya, Ibu Astrid Septiana ya. Semangat Ibu. Ya, siap. Next buat ini dari Alsha Azhara, titip salam Keira Hadinoto ya. Yuk, itu ya. Terus next dari Farsha A. Titip salam buat nomor 9 SMA 70 ya. Tuh, aku bacain semuanya, tenang. Kakak MC nanti asa aku dong buat senior manager aku paling cakep 1 DBL. Jelas. Ibu terbaik kita semua. Ibu senior manager. Ih kok udah di notice Bel, please Bel, ayolah Bel. Bel, please Bel. Terus next lagi ada dari, nah ini Kanza Erlangga, titip salam buat Caca. Banyak ya yang titip salam ke Caca ya. Min, salam buat Angel Angeli nomor 9 SMA 70. Banyak banget temen-temen yang mau titip salam ya. Abel, salam buat Talifa dari Lab Serau dong. Aku bacain langsung. Terima kasih kakak MC, terima kasih. Sama-sama Abel. Dari... Oh, udah siap ya? Ternyata udah siap nih guys. Jadi kita lanjut nanti ya setelah matchnya berakhir. Yuk langsung aja kita lihat, ini dia pertandingan quarter ketiga dan quarter keempat dari SMA Negeri 70 melawan SMA Lab School Jakarta. Kembali ke di quarter 3. SMA 70 Jakarta lawan SMA Lab School Rawamangun. Dengan skor sementara SMA 70 Jakarta 21 dan SMA Lab School Rawamangun 5. Berarti poin dari Syarvina ya. Defensive rebound SMA 70 Jakarta langsung ke depan. Kira Hadinoto. Daranaya masih belum masuk Daranaya layupnya. Oke, ini berdasarkan statistik yang kita dapat, ada hal yang menarik dari SMA Lab School Rawamangun ini. Statistik di first half ya mas ya? Iya di first half. Ya memang secara field goal seharusnya tidak, sudah banyak sekali percobaan yang dilakukan dari SMA Lab School. Cuman sayang belum bisa membuahkan poin. 23. Ya, 2/23. Cukup jauh juga, 8.7%. Attempt-nya 23 ya. Betul. Jadi kurang tenang lagi dalam melakukan 2. Finishing ya. Iya, betul. Ya, dan padahal dari total rebound pun tidak selisih yang terlalu jauh dari kedua tim.
dari 20 dari SMA 70 Jakarta dan 19 dari SMA Lab School Rawamangun. Iya, dan turnover pun sama-sama juga banyak juga, selisihnya cuma 3 dari 6 dari SMA 70 dan 9 dari SMA Lab School Rawamangun, ya. Artinya tinggal masalah sudah menghasilkan peluang yang cukup banyak, tinggal sekarang itu memaksimalkan tadi, memaksimalkan ya. turnover dan juga defense. Field goal tadi. Iya, betul. Oke, kita saksikan masih kuat. Nice 3. Crossover. Oke. Blocking sepertinya. Oh, play on. Shot clock violation. Sama Lab School Rawamangun. Terlalu lama dari bolanya di dribble. Betul. Menunggu temannya untuk melakukan pick and roll tadi. Oh, temannya bebas ya. Daranaya. Oh, nice pass Daranaya. Karena set offense nice tadi ya. Nice pass. 2 point in SMA Negeri 70 Jakarta. 2 point dari Syarafina Ayasha. Hand off. Aduh, nabrak. Oke, shot clock tinggal habis. Iya. Shot clock violation lagi. Dua kali berturut-turut tadi dari SMA Lab School Rawamangun, shot clock violation. Yeah. Defense yang cukup bagus ya dari SMA 70 Jakarta. Dan dari memang SMA Lab School kurang percaya diri sepertinya untuk melakukan penetrasi ke dalam. Substitution ya, SMA Lab School Rawamangun. Keira, kick out. Asing lagi. Nice layup. Nice, Daranaya Indra. Big to big tadi. Dari SMA 70 Jakarta. Araf bau. Kalau dari tipikal defend dari SMA 70 Jakarta ini, beberapa kali terlihat mereka langsung direct ke arah dribble kirinya. Oh ya, diarahkan. Bawa, diarahkan ke sisi kiri, ke arah kiri. Oh, hampir di steal tadi. Ya, set offnya sudah mulai terbaca itu. Oh, dari SMA 70. Syarafina. Nice drive. Nice. Oh, aduh, sayang sekali nggak masuk. Oke, baca passingnya. Buru-buru langsung passing ke depan. Lagi. Nice. And then, apakah poin? Easy layup. Oke. 2 point. Seharusnya dari time out dari SMA Lab School Rawamangun. Dan mari kita saksikan yang berikut ini. Nah, Vise gengs, pasti udah pada tahu dong kalau Vise itu tablet hisap yang terdiri dari 4 varian rasa. Ada rasa strawberry, ada rasa anggur, jeruk, dan juga lemon. Bener banget, ya. Yes. Nah, karena Vise ini adalah vitamin C, itu tuh cocok banget untuk menjaga imunitas kita, Sal. Betul. Nah, si Vise ini juga pas lagi dihisap itu tidak menimbulkan rasa asam. Karena dari varian rasanya tuh enak-enak banget. Dan tidak menimbulkan luka ya luka di lidah. Luka di lidah tuh nggak bisa jadi luka, karena menyenangkan gitu. Betul. Nah,
Nah, Vise gengs, pasti udah pada tahu dong kalau Vise itu tablet hisap yang terdiri dari 4 varian rasa. Ada rasa strawberry, ada rasa anggur, jeruk, dan juga lemon. Bener banget, ya. Yes. Nah, karena Vise ini adalah vitamin C, itu tuh cocok banget untuk menjaga imunitas kita, Sal. Betul. Nah, si Vise ini juga pas lagi dihisap itu tidak menimbulkan rasa asam. Karena dari varian rasanya tuh enak-enak banget. Dan tidak menimbulkan luka, ya. Luka di lidah tuh nggak bisa jadi luka, karena menyenangkan gitu. Betul. Nah, Vise gengs, pasti udah pada tahu dong kalau Vise itu tablet hisap yang terdiri dari 4 varian rasa. Ada rasa strawberry, ada rasa anggur, jeruk, dan juga lemon. Bener banget, ya. Yes. Nah, karena Vise ini adalah vitamin C, itu tuh cocok banget untuk menjaga imunitas kita, Sal. Betul. Nah, si Vise ini juga pas lagi dihisap itu tidak menimbulkan rasa asam. Karena dari varian rasanya tuh enak-enak banget. Dan the game di quarter 3. Masih untuk keunggulan SMA 70 Jakarta 27 dan SMA Lab School Rawamangun dengan 5 poin. Dan seharusnya respect the game ini SMA respect 70 Jakarta karena selisihnya lebih dari 20 poin. 20 poin. Ya, dan barusan 2 poin. Ya, dari SMA Lab School Rawamangun. Oke, di pressure. Nah. Coba dari tadi di quarter awal mereka melakukan defense seperti itu yang barusan dapat, akhirnya 5 second yang dilakukan sama SMA 70 Jakarta. Jadi harus lebih berani lagi dari SMA Lab School. Harus lebih berani neken. Karena dari SMA 70 ini terlihat ada hanya 2 orang pemain saja yang bisa cukup bagus untuk melakukan dribble. Dan satunya big man. Ya. Satunya big man. Betul. Tadi ada satu Kipeno yang nomor 11 tadi, ya. Ya, Kaira Hadinoto. Betul, dan barusan terjadi fouling lagi ketika SMA Lab School itu berani attack ke basket. Nomor 2 dari 70, first personal foul. Okay. Oh, nice. Good pass. Dan fouling. Oh, foul. Ya, betul. Two shot. Terus, pokoknya berani melakukan seperti itu. Ya, tinggal sekarang gimana SMA Lab School itu bisa memaksimalkan free throw-nya. Free throw-nya. Nomor 12 dari 70, second personal foul, two shot. Nah, cukup tadi terlihat di siaran ulang, ya, terlambat untuk melakukan helping. Tadi, ya, betul. Help defense. Two shot, SMA Lab School, Rawamangun. Free throw pertama. Oh, free throw kedua. Out of bounds. Bola untuk SMA 70 Jakarta. Substitution. Oke. Okay. Langsung ditempel ketat. Tak lagi, ya. Nomor 3. Oke, okay, nice steal. Oh, sayang. Belum jadi steal. Aduh. Line, out of bounds. Ya, ini ketika SMA 70 Jakarta tidak memainkan si nomor 11, ya. Nomor 11, Kaira Hadinoto. Ini dari pelatih SMA 70 mencoba-coba. Iya. Karena untuk formasi yang berbeda. Iya. Substitution SMA 70 Jakarta. Asyafa ada di keluar. Three point, okay, nomor 11, air ball. Udah lurus sih kelihatan dari sini, ya. Nomor 3. Kalistari Dian. Aduh. Turnover, sama 70. Bingung tadi sepertinya dia mau betul passing kemana. Ya, SMA 70 yang memang memberikan kesempatan minute play ya kepada second play-nya. Skor masih 27-7. Untuk keunggulan SMA N70 Jakarta.
Set play. Kosong. Nice. Oh, nice pass. Kurang cepat tadi ya dalam melakukan shooting. Kurang cepat. Oke. Okay. Lagi press. Stop ball. Ke atas. Oke. Okay. Oh, nice. 3 point nomor 8. Masih belum masuk. Oh, nice steal. Nice steal. Nomor 10. Oke. Okay. Hampir lepas banget. Oh, 2 point. And then masih in and now. And 2 point. Sama 17 Jakarta. Under basket. Under 1 minute. Nomor 5. Dani Shara. Oh, nice crossover. Aduh, salah passing ya. Terlepas kelihatannya bolanya. Oke. Okay. Nomor 3, easy layup. Under basket from 2 point, SMA 70 Jakarta. Kalista, Ridian. Foul. Blocking foul dari nomor 3. Substitution SMA 70 Jakarta. Ya, highlight yang tadi ya. Yeah. Fast break. Dari nomor 3, Kalista Ridian. End of quarter 3. Tetap masih untuk keunggulan dari SMA 70 Jakarta 31 dan SMA Lab School Ramangun dengan 7 poin. Kita akan ketemu lagi nanti di quarter 4. Jangan kemana-mana dulu, tetap di DBL Jakarta. Nikmatin hidup, hidupin nikmat. Kuota habis, beli paket. Lu sampai di sini aja. Kasih. Kuota habis, beli paket. Kuota habis, semuanya habis. Kuota kok diketek, jadi boros kan? Paling bener First Media. Beneran tanpa batas kuota, lebih hemat tanpa harus ngetek. Ini beneran tanpa batas, gak usah ngeteng. Semakin berkelas, menembus batas, kepuasan berkendara. Saatnya miliki rasa bangga tiada banding, sensasi berkendara tiada tanding. Dengan all new Honda PCX, the ultimate excellence. Nikmatin hidup, hidupin nikmat. Kuota habis, beli paket. Lu sampai di sini aja. Kasih. Kuota habis, beli paket. Kuota habis, semuanya habis. Kuota kok diketek, jadi boros kan? Paling bener First Media. Beneran tanpa batas kuota, lebih hemat tanpa harus ngetek. Ini beneran tanpa batas, gak usah ngetek. Semakin berkelas, menembus batas, kepuasan berkendara. Saatnya miliki rasa bangga tiada banding, sensasi berkendara tiada tanding. Dengan all new Honda PCX, the ultimate excellence. Nikmatin hidup, hidupin nikmat. Kuota habis, beli paket. Lu sampai di sini aja. Kasih.
Kuota habis. Beli paket. Kuota habis. Semuanya habis. Kuota kok dikepek. Jadi boros kan? Paling bener First Media. Beneran tanpa batas kuota, lebih hemat tanpa harus ngeteng. Ini beneran tanpa batas. Gak usah ngeteng. Berkelas, menembus batas kepuasan berkendara. Saatnya miliki rasa bangga tiada banding. Quarter terakhir, SMA 70 Jakarta melawan SMA Lab School Rawamangun. Quarter terakhir ini kita lihat apakah SMA Lab School Rawamangun masih bisa mengejar ketertinggalannya dari SMA 70 Jakarta. SMA 70 Jakarta bisa mempertahankan keunggulannya dari SMA Lab School Rawamangun. Masih ada kemungkinan ya. Masih. Semua masih ada kemungkinan. Oh, nice crossover tadi. Finishingnya masih kurang baik tapi dari SMA Lab School Rawamangun. Airball. Nice pass, nomor 10. Falling? Foul. Too short. Oh, side foul. Ball. No, side ball. Time out SMA Negeri 70. Time out, diambil. Dari SMA 70 Jakarta. Oke, mari kita saksikan yang berikut ini. Nah, Vise gengs, pasti udah pada tahu dong kalau Vise itu tablet hisap yang terdiri dari 4 varian rasa. Ada rasa strawberry, ada rasa anggur, jeruk, dan juga lemon. Bener banget, ya. Yes. Nah, karena Vise ini adalah vitamin C, itu tuh cocok banget untuk menjaga imunitas kita, Sal. Betul. Nah, si Vise ini juga pas lagi dihisap itu tidak menimbulkan rasa asam. Karena dari varian rasanya tuh enak-enak banget. Dan tidak menimbulkan luka ya, luka di lidah. Luka di lidah tuh nggak bisa jadi luka, karena menyenangkan gitu. Betul. Nah, Vise gengs, pasti udah pada tahu dong kalau Vise itu tablet hisap yang terdiri dari 4 varian rasa. Ada rasa strawberry, ada rasa anggur, jeruk, dan juga lemon. Bener banget, ya. Yes. Nah, karena Vise ini adalah vitamin C, itu tuh cocok banget untuk menjaga imunitas kita, Sal. Betul. Nah, si Vise ini juga pas lagi dihisap itu tidak menimbulkan rasa asam. Karena dari varian rasanya tuh enak-enak banget. Dan tidak menimbulkan luka ya, luka di lidah. Luka di lidah tuh nggak bisa jadi luka, karena menyenangkan gitu. Betul. To the game. Quarter 4 sisa 8 menit 59 detik. Oh, nice pass. Oh, sayang sekali lepas bolanya. Turnover ya. Padahal tadi udah di time out loh. Udah time out tapi hasilnya turnover. Tetap jadi turnover. Betul. Sayang sekali time out-nya itu. Substitution. Inbound sama Lars Gurawamangun. Masih respect game ya. Respect game. Harus mundur. Cuman mundurnya cuman half court. Half court. Perubahannya kan begitu. Tidak diperbolehkan full court. Betul. Man to man. Foul. Okay, two foul. Shot. Foul dari SMA 70 Jakarta. Two shot buat SMA Lab School Rawamangun. 12 dari 70 Jakarta. Third personal foul. Two shot. One of two. One of two. Free throw dari nomor 9 SMA Lab School Rawamangun. Oh, offensive rebound. Aduh. Traveling.
Traveling violation nomor 7 SMA 70 Jakarta. Raina Wulandari. Inbound dari SMA Lab School Romangun. Oke, okay. Oh, hampir intercept tadi. Betul. Masih belum. Passive rebound. Wait. Nice, nice drive. And 3 point. On 3. Oh, passive short. Rebound kembali. Masih belum, masih belum. Poin lagi. Yes, 2 point. Akhirnya 2 poin. Akhirnya. Setelah 2 kali percobaan ya, dan ketiga yang masuk. Ketiga tadi baru masuk. 2 kali offensive rebound. Steal. The down screen di bawah. Oke. Okay. Intercept bolanya. Transisi kembali SMA Lab School Rawamangun. Oh. Nomor 9 ini tadi ya. Key player ya? Key player-nya dari SMA Lab School Rawamangun, Melvara. Cukup banyak fans oh tadi saya lihat di komen. Yeah. Melvara. Rebound. Intercept lagi. Cukup agresif di akhir-akhir oh, nice quarter ini. Underbasket. And 2 point. Oke. Okay. SMA Lab School Rawamangun memperkecil ketinggalannya dari 31-12. Passing ke dalam. Sedikit maksa. Play on. Jumbo situation. Jumbo situation. Position untuk SMA Lab School Rawamangun. Dan substitution dari SMA 70 Jakarta. 55 orangnya kemarin. 55 orangnya lagi semua. Langsung masuk semua. Betul. Betul. Strategi dari coachnya ya. Betul. 5 menit kan? Sudah 5 menit kayaknya. Strategi dari coachnya. Wah. Three point nomor 10. Swish. On 3 point dari SMA Lab School Rawamangun nomor 10, Zia. Shooting guardnya memang, kayaknya memang shooternya dari SMA Lab School Rawamangun. Sudah 2 kali 3 point dari Zia. Shot. Nice pass. Transisi lagi. Good pass. Nice pass. Waduh, block. Clear block. Block dari Syarafina. Cukup bagus ya timing bloknya ini tadi ya. Cukup bagus, cukup bagus. Bukan yang pertama ini ya, tadi bukan, kan sudah. Bukan, tadi Syarafina sudah juga tuh block chest down juga tadi sama. Wow, nice pass. 2 point. Masih gagal. Langsung cukup depan. Bagus ya permainan dari SMA Lab School ini. Saya belum. Cukup meningkat dari quarter 1 tadi, quarter 1, quarter 2 di second half ini. Cukup meningkat permainannya. Ball move-nya juga. Juga jadi semakin jalan. Iya. Nice steal. Intercept. Nice steal. Nice steal ya. Turnover. Oke. Okay. Di delay bolanya. Kaira Hadinoto nomor 11. Swish. SMA Negeri 70 Jakarta. Kaira Hadinoto 3 point. Nice cut. Nice pass. Nice pass. Waduh, Mas belum bisa jadi poin. Tuh, padahal gerakannya udah bagus. Passing-nya ya. Bagus juga itu tadi. Waduh. Blocking foul. Ya. Oh, dari SMA Lab School Rawamangun nomor 9. Baru bisa lepas ini permainan dari SMA Lab School, sayangnya di quarter 4 ini ya. Telat panas kelihatannya ya. Betul. Karena memang sistemnya dari DBL yang 2021 ini crossover. Berbeda ya. Iya, berbeda. Bukan yang sistem pertanyaannya setengah kompetisi lagi, tapi dengan menggunakan sistem gugur. Iya, betul. Nice pick tadi dari nomor 18. Poin kembali ya? Poin kembali. Shadrin. Pass break terus di fake dulu tadi. Then off.
Oh, nice. Falling mestinya. Foul. Sama Lab School Rawamangun. Pusil. Nomor 18 dari Lab School Rawamangun. Second personal side foul. Ball. Possession masih tetap SMA N70 Jakarta. Sing ke dalam, langsung mutar. Push move-nya ke arah baseline tadi ya. Baseline. Cukup susah gerakannya. Cukup susah. Nomor 10. 2 point. Aduh. Masih belum menemukan sasarannya. Jadi ini yang shooting 3 point tadi ya? Iya, sudah 2 kali dia 3 point tadi di game ini. Nomor 10. Zia. Drive sendiri sama Keira. Offensive rebound lagi. Oke. Sayang dipotong sepertinya. Aduh, intercept. Nomor 19. Under 2 minute di quarter terakhir ini. Tuh, dan intercept. Intercept tadi dari Sharafina. Easy. Sayang sekali easy layup. Padahal tadi gak masuk easy layupnya. Iya. Steal lagi. Passing lagi ke Sharafina. Passing bawah. Aduh. Passive rebound. Passive rebound. 2 point. Dari nomor 13. Darainaya Indra. Pergantian pemain SMA 70 Jakarta. Nomor 11 keluar. Ditarik. Ya. Diistirahatkan ini. Kipernya Kira Dinoton. Iya, betul. Masih ada Kim nih. Ada Kim selanjutnya. Under 2 minutes. Bahaya juga terlalu lama main ya. Iya. Resiko cederanya kan bisa. 3 point. Waduh, masih jauh dari sasaran. 3 point. Substitution. 10. Sama Lab Score Rawamangun. Airball. Tiga yang bawa bola ini. Oke. Okay. Under 2 minute ya. Under 2 minute. Hand off. Oh, nice pick and roll. Aduh, sayang sekali. Udah bagus tadi gerakannya. Betul. Pick and roll-nya udah perfect tadi. Iya, timing passing-nya timing juga passing-nya pas. Timing passing-nya juga pas. Betul. Tapi masih belum bisa jadi poin tadi. Di finishing-nya tadi agak kurang. Nomor 9, Malfara. 2 point masuk. Melvara shot. Under 1 minute. Under 1 minute. Nice pass. Cut. Aduh, offensive rebound kembali. Sharafina offensive rebound. Offensive rebound lagi Sharafina. Kick out. 3 point. Swish. 2 point ya. 2 point. Menjak garis. Menjak garis tadi. Yang nembak tadi. Nice pass. 2 point. Sama Lab School Raw Manun. Okay. Substitution. Substitution. Waktu tersisa 35 menit. Nih di first half dia bisa menyitangkan sampai sekarang jadi 21. Kurang. Iya. Di second half. Dia nyitakan 16 poin ya. 16 poin. Cukup meningkat permainannya. Betul. Di second half ini. Iya, seharusnya mulai pertama harus seperti ini. Dan katanya telat panas katanya sama Lab School Rawamangunnya. Belum menemukan feel-nya di awal. 2 point. Sama N70 Jakarta. Kick out. Oke, 3 point. Fake shot. Fake shot. Floater masih belum. Offensive rebound and 2 point. Under basket. Dan akhir pertandingan di kuarter keempat antara SMA 70 Jakarta memenangkan pertandingan dengan skor 40 melawan 23 dari SMA Lab School Rawamangun. Betul, selamat bagi pemenang. Selamat dari SMA 70 Jakarta dan terima kasih banyak untuk SMA Lab School Rawamangun telah bertanding dengan sportif.
Oke, dan untuk berikutnya kita kembalikan ke Kak Zaki. New Honda Genio, skuter matic zaman now buat generasi eksis. Nah, Vise gengs, pasti udah pada tahu dong kalau Vise itu tablet hisap yang terdiri dari 4 varian rasa. Ada rasa strawberry, ada rasa anggur, jeruk, dan juga lemon. Bener banget ya. Yes. Nah, karena Vise ini adalah vitamin C, itu tuh cocok banget untuk menjaga imunitas kita, Sal. Betul. Nah, si Vise ini juga pas lagi dihisap itu tidak menimbulkan rasa asam. Karena dari varian rasa itu enak-enak banget. Dan tidak menimbulkan luka ya. Luka di lidah tuh nggak bisa jadi luka, karena menyenangkan gitu. Betul. Back everyone, dan itu adalah akhir dari pertandingan antara SMA Negeri 70 Jakarta dan juga SMA Lab School Rawamangun Jakarta. Tapi sebelum itu teman-teman, sebelum aku tutup, aku pengen ngobrol-ngobrol bareng kalian semuanya. Mau gak nih ya? Mau ngobrol-ngobrol sama aku ya? Tapi sebelum itu, ramein dulu komentarnya. Mau salam-salam lagi, aku mau bacain kalian langsung live di sini ya. Yuk, ramein lagi kolom komentarnya. Mau salam-salam juga boleh. Mau titip salam ke doi, ke orang tua, ke temennya, siapapun boleh, oke? Okay? Sambil aku nunggu kalian, tulis di kolom komentar ya. Aku mau kasih info buat kalian semuanya. Ini ada motor keren banget namanya New Honda Beat dan New Honda Beat Street. Contohnya di sebelah sini teman-teman. Ini udah strippingnya baru, desainnya baru, variannya baru dengan rangka teknologi terbaru. Jadi makin lincah set di jalanan. Dan teman-teman semuanya, aku tadi denger-denger lagi baca sih, baca-baca komen kalian sih, ya kan. Katanya ada yang ulang tahun, mau kita rayain di live streaming gak? Ayo, komen lagi siapa yang tadi ulang tahun, coba kita akan ramein di live streamingnya DBL Play. Ada ya? Ada gak? Nah ini, aku mau titip salam, mau bacain titip-titipan salam ya. Dari Moh Rohan, nitip salam buat Coach Angga. Coach Angga dapat salam dari Rohan. Terus Abel nitip gak tuh? Kak MC, aku mau nitip salam buat teman-teman di Jakarta. Semangat. Nah ya, semangat buat teman-teman yang ada di Jakarta, kru-kru semuanya yang ada di Jakarta ya. Semangat buat teman-teman yang ada di sana. Dan dari Dema Nur Said, Safa, kamu apa sih itu? Kak MC, aku mau nitip salam buat MD70, cantik-cantik banget. Ya, aku salamin nih ya. Titip salam buat Daina Alani tim Dance Lab Serau dong ya. Tuh ayo, siapa aja yang ulang tahun kata Abel. Tuh yuk, kita rayain di sini. Let's go. Salam buat si Imut Caca ya, dari Zaki. Aku besok si Ardin Ultan. Nah, kamu ayo sini sih Maida. Kita rayain boleh enggak ya? Teman-teman di studio ntar bantu-bantu. Bantu-bantu bernyanyi ya teman-teman ya. Titip salam buat Davina Alani tim Diverse Dance Lab Serau. Salam buat Coach Mario dan Coach Bayu. Aku besok sih. Nah, kita rayain sekarang gimana? Boleh nggak? Titip salam buat nomor 2 Jupul yang namanya Safa. Titip salam buat Jupul nomor 2. Titip salam buat nomor 2 Lab Serau dari Akmal katanya ya. Aku bacain semuanya nih. Siapa tadi yang ulang tahun? Ayo kita rayain di live streaming. Mau nggak? Terus dari yang terakhir ini, dari Karina Pradipta, titip salam buat Davina, tim Dance Diverse Lab Serau dong. Nah, udah aku bacain nih ya. Ketawa lagi Maida. Kamu mau dirayain nggak di sini? Cepat. Kita nyanyiin buat Maida, boleh kali ya? Teman-teman studio, kita bangun vibes-nya. Mau nyanyi buat Maida? Nah, itulah dia. Namanya Maida, kita bilang happy birthday Maida gitu ya. Oke, okay, siap. Oh ya ini. Siap. Nah, kita rayain di live streamnya DBL Play ya.
Let's go teman-teman semuanya. 1, 2, 3 Maida ya. Happy birthday Maida. Happy birthday Maida. Happy birthday. Happy birthday Maida. Tuh, terima kasih teman-teman semuanya. Yang mau besok-besok kita rayain bareng-bareng di sini juga boleh ya, teman-teman ya. Ulang lagi. Kita ulang lagi teman-teman, masuk kontennya DBL, let's go! 1, 2, 3 Happy birthday Maida. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday Maida. Nice, nice, nice. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman yang ada di studio ya. Thank you banget buat kalian semua. Kita tutup dengan meriah ulang tahun dari Maida ya. Next, aku pengen kalian kalau misalnya nanti mau ada yang ulang tahun dirayain di live streaming boleh banget ya. Tetap jaga sportivitas kayak gini nih, netizen kayak gini nih kita suka banget loh, sumpah. Aku dari tadi bacaan komen kalian tuh seru banget gitu ya. Oke, itu aja teman-teman ya. Terima kasih, kita bakalan bertemu di pertandingan yang terakhir nanti ya. Jangan kemana-mana, kita akan jeda 30 menit dan sampai jumpa. Ada yang trending, motor paling nge-hits. Eranya ngebeat. Yeah.